warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati setiap rahmat yang Ia turunkan ke dunia. Salawat berangkaikan salam, jangan lupa untuk selalu hadirkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kalau kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di malam hari yang cerah ini, di taman yang indah ini, saya bersama seseorang pria tampan. Siapakah dia? Ada yang kenal? Ada yang siapa? Kenal? Ada yang kenal? Coba netizen komen dulu, komen. Ada yang kenal enggak ini siapa? Karena kan matanya hilang satu ini. Mata hilang satu. Hilang dua-dua juga. Enggak nampak kan di kamera kan? Coba komen nih siapa nih hari ini ya, saya sama siapa nih? Iya, enggak nampak. Komen. Apa? Mas Rangga jadi kurus. Oh, bukan. Ini adalah kita buka tirainya. 1, 2, 3 Ga. Jeng. Assalamualaikum, Bagito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelah sekali kamu sepertinya. Saya tadi itu mau nungguin bidadari yang mau turun, tapi gua enggak turun-turun, Bang. Nah, ini udah turun, Bang. Oh iya. Ini kamu bukan bidadari. Jadi saya, Bang. Kamu adalah permaisuri. Permaisuri? Iya. Saya belum menikah. Permaisuri itu belum tentu dia itu sudah menikah. Oh iya. Itu kan hanya julukan saja. Begitu. Kalau kamu sudah menikah berarti kamu adalah ratu dari istana. Kamu ngomongnya kok amburadul, kenapa, Mas? Kenapa, Mbak Gento? Saya lagi banyak pikiran. Oh. Mbak Gento kan hobi mancing aja ini di kolam ini. Saya suka mancing keributan. Kalau untuk malam ini mancing keributan. Ini banyak ikan loh di kolam ini, ikan lele. Kamu tahu ada ikan yang ada kumisnya panjang gini? Itu namanya ikan bakjo. Kok bakjo? Iya, karena bakjo tetangga saya itu kumisnya panjang banget. Ikan lele, Master. Iya. Lele bakjo. Saya bingung manggil Master Ali, Mbak Gento, Mbak Ali nama kamu. Cejaki. Panggil saja saya itu Master Cepeng. Tapi Mbak Gento kayaknya kelelahan sekali ya. Apa yang sedang kamu hadapi sekarang? Waduh, kita itu menghadapi musuh yang kita hadapi sekarang. Tahu sendiri kan sakti mandraguna. Iya, benar sekali. Kamu tahu nggak Mbak Gento? Iya. Saya ini baru aja terluka. Saya baru mengobati diri saya sendiri, guys. Kenapa kamu tidak minta tolong denganku? Tapi kamu sedang berjelajah. Iya juga ya. Kamu aja lagi gelimpang-gelimpang ada bingung situ toh. Saya nggak mungkin manggil kamu, kamu lagi berantem terus saya panggil kamu tiba-tiba lari. Iya juga. Untuk menyembuhkan saya toh. Tapi juga lo kan saya bisa membantu kan kalau sudah bayi dia ini gitu. Iya, tapi ini kamu sudah cukup membantu saya dalam peristirahatan saya tapi, hari ini. Tapi tidak mungkin saya itu membantu kalau orangnya sudah. Kenapa? Sudah apa? Nyindak kok kayak gitu nanti jatuh masuk kolam. Saya kalem. Karena saya dibilang netizen katanya sekarang makin bawel, enggak sepolos dulu, katanya gitu. Terus saya sekarang udah enggak polos. Emang saya harus polos terus, saya enggak tahu apa. Ya. Kenapa air itu turun naik? Turun naik? Itu turun semua, Mbak. Turun semua, Mbak, gitu. Berarti mata saya turun naik. Kok tinggal turun naik. Itu warna hitam, jadi enggak tahu kalau itu airnya turun. Oh iya, turun naik. Turun. Oh, kamu lihatnya turun naik? Iya. Terus naik kayak mana? Bisa itu gitu ya? Itu karena dia bergelombang, Mbak Gento. Kamu lagi pusing ya? Iya, mungkin karena saya itu fokus menatap sesuatu yang membuat saya itu... Hele. Fokus menatap siapa kamu? Saya nggak mau memberitahu. Tidak usah diberitahu. Ya, kamu jangan sampai patah hati yang kedua kali ya, Mbak Gento. Saya nggak pernah patah hati. Kamu pernah patah hati sama saya? Itu sudah masa lalu. Saya minta maaf ya, karena ini kan lebaran, saya lupa untuk minta maaf sama Mbak Gento. Sebelum kamu minta maaf, aku sudah memaafkanmu loh. Makasih banyak Mbak Gento, mohon maaf lahir batin. Di mana THR-nya? Alhamdulillah THR semalam saya belikan telur bebek. Terus THR saya, Man? THR kamu itu belum ada. Soalnya saya kata Mbak Terulan kalau orang rayahan dia dapat THR, ada amplop begitu, ada duitnya. Saya nggak ada dapat. Kalau saya memberi THR itu tidak merupai benda. Jadi? Merupai sanjungan. Sanjungan? Iya. Mosok? Iya, kamu malam ini sangat cantik. Aduh, naik kuping saya nih. Kalau nah, kayak kamu ngomongin siapa? Kamu ngomongin Mbak Terulun apa saya? Ya, menurut. Ngomongin Waroni kayaknya. Ngomongin siapa? Ngomongin ini, siapapun namanya.
Apa? Tanah Ronald. Keren. Orena. Orena. Yang di sini hanya ada Mbak Terulan dan saya, Mbak. Iya sih. Masa kamu memanggil saya itu Mbak? Jadi apa dong? Berarti kamu itu cucu saya. Kan kamu Mbak Gento. Dulu kan kalau panggilan kesayangannya Mbak Gento. Iya benar. Jadi saya manggil apa? Kan nggak mungkin saya manggil mana? Saja nama saya Ali. Al, nggak bisa saya. Saya nggak bisa. Keren kali namanya Ali. Nggak sesuai. Nggak sesuai ya. Gimana Mbak Dar? Saya itu memang rupa saya itu jelek. Allah. Tapi bikin ngangen nih loh. Allah. Tapi saya kan nggak ada bilang jelek. Tapi saya sudah merasa sambutan itu pasti gitu larinya. Tapi tunggu, penampilan kamu malam ini beda karena lagi istirahat. Kamu kok stylenya kayak mau pergi jauh banget, kentang banget gitu. Karena saya sudah mau tidur. Mau tidur? Kestelannya kayak gini nanti, coba. Kalau saya tidur setelan kayak gini, mana tahu ada bidadari nyasar nanti. Oh, jadi udah style keren gitu ya? Jadi bidadari nanti ketika ngajak saya, oh ini Mas Rali ini udah ganteng, ayo jalan-jalan. Allah, gitu. Kamu udah pengen nikah ya? Astagfirullah. Aduh, jangan cerita-cerita menikah dulu. Jangan, nanti netizen banyak saya yang merapat. Saya belum mau, karena saya sudah sakit hati. Ya, saya sekali lagi minta maaf ya, Mbak Geto. Ya, gak masalah. Saya tidak berniat menyakiti kamu, hanya saja kan saya tidak tahu. Dan Master Angga sudah mendarat lebih dulu. Dulu saya mendarat waktu bandaranya itu belum ada. Bandaranya belum ada, saya mendarat itu bingung. Jadi kok bisa Master Angga duluan? Mungkin ketika Master Angga suka sama kamu, bandara itu sudah jadi. Oh begitu. Saya itu memang mendaftar awal, tapi ya. Ya sudah lah, itu sudah masa lalu. Saya doakan semoga Mbak Gento dapat jodoh yang lebih baik lagi. Amin. Dari saya yang lebih cantik. Amin. Dan menjadi nantinya keluarga yang bahagia. Amin. Kalau nanti saya menikah, saya mau punya anak itu 21. Allah. Kamu nikah sama siapa kan? Berame. Sama wedus saya menikah. Banyak banget manusia melahirkan banyak banget anak gitu, gimana? Ya gimana ya melahirkan? Ya saya nggak tahu sih melahirkan itu sakit nggak, tapi saya rasa itu kayaknya perjuangan yang sangat luar biasa. Kalau sampai 21 melahirkan gimana? Itu adalah perjuangan, taruhan nyawa lah. Melahirkan itu bertaruh nyawa. Jadi saya nggak bisa membayangkan betapa besarnya perjuangan orang tua kita. Saya takut Mbak Gento kalau gitu. Kamu pasti bakal melahirkan. Tapi saya takut. Kalau nanti kamu sudah menikah sama Mas Rangga, kamu pasti mempunyai keturunan. Saya takut. Alah. Tapi. Oh, ini wedi-wedi. Ya, awalnya wedi-wedi, suwi-suwi ya. Apa? Ngerti, Dewi lah. Apa, Mbak? Gak apa-apa, cuma ngomong aja loh. Jadi netizen semuanya, jangan kalian pikir kami ini cuman ngebacot, santai, duduk, tenang. Tidak. Ini direkam saat kami istirahat. Dan kami juga manusia, kami butuh istirahat toh. Jadi kami itu bukannya hanya ngebacot, tidak ada gerak. Ini hanyalah selingan pembicaraan. Karena kami itu sangat jarang ketemu. Saya sama Serangga aja jarang sekali ketemu. Dan kalian tahu kan, saya tuh baru sakit dan saya baru saja netral. Jadi saya harap pengertian kalian semua ya. Ini juga subuh ya Master ya. Jadi kita nih nanti habis ini langsung lanjut. Bener gak? Oh. Kamu mau lanjut tidur? Saya gak bisa tidur lagi. Kenapa? Mau tadarus sampai terang? Enggak juga. Jadi? Saya lagi punya pikiran. Kamu memikirkan apa? Mungkin? Memikirkan wanita. Kamu memikirkan wanita? Katanya banyak yang mau menikah dengan saya. Saya tunggu-tunggu sampai sekarang ini kok gak ada. Nanti kalau ada yang datang bener ke padepokan kayak yang ingin menikahi Mama Skaryo, sangat bermimpi jadi istri Mama Skaryo, tuh kamu bingung. Kenapa saya bingung? Ya bingung, nanti dia datang marah-marah sama aku istri kamu gimana? Kayak Mama Skaryo kemarin tuh didatangi wanita itu marah-marah gak jelas. Dia itu menghayal itu. Sampai saya pun pernah pagi-pagi dimarahin sama dia tuh. Andai saya boleh awas ini pasti netizen ketawa semua tuh liatnya. Tapi Mbak Gento, saya ingin menyampaikan kepada kamu. Apa itu? Hati-hati Mbak Gento saat kamu bertugas karena musuh sekarang luar biasa. Benar. Kalau kita sedang terpojok, lebih baik mundur. Karena dua kali lipat luar biasa. Kamu tahu nggak Mbak Noko?
Mbah Handoko. Kok Mbah Handoko? Allah, astagfirullahaladzim. Kalian sama-sama Mbah soalnya. Mbah Gento, saya hampir saja kecongkel matanya malam itu. Tapi enggak tahu kenapa saya sadar mata saya masih ada. Terus yang kedua, saya dicucuk pakai kayu runcing. Enggak tahu. Bahayanya. Kamu tercucuk? Perut saya. Perut? Oh, ini saya ada bekas lukanya, tapi kan saya nggak mungkin tunjukin ke kamu. Tidak boleh. Iya dong. Kalau belum muhrim ya. Iya, tentu. Kenapa, Mbak Ter? Kemiria. Saya nyamuk. Iri bilang, bos. Papa Pale. Tapi, Mbak Warop. Iya. Kamu intinya hati-hati dalam setiap langkah. Kamu dalam bertugas, musuh kali ini benar-benar berbahaya, pikirkan matang-matang saat kita akan melangkah. Saat ya. Ini yang udah kamu temui siapa? Saya itu, namanya itu saya lupa. Pakai baju warna apa? Yang pertama saya temui itu berbaju hitam. Yang kedua berbaju merah. Yang merah yang udah saya temui juga? Ya itulah dia. Terus? Ada lagi enggak? Belum ada. Sampai saat ini juga, Bagento, saya tuh bertemu dengan yang warna merah. Tapi yang saya lihat, mereka ramai, Bagento. Ada yang merah, biru, hitam, ada yang... Enggak, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Lanjut pelangi, Bagento. Oh. Mungkin, kan mereka katanya ada 7. Nah, yang terlihat itu baru 3 atau 4 gitu kan. Mungkin ada merah, kuning, hijaunya nanti yang nyusul tuh ada kuning, gitu. Soalnya udah ada warna merah, biru, coklat, hitam. Dan satu lagi. Bapaknya Mbak Parta warna abu-abu. Kamu udah pernah ketemu belum? Entah, saya lupa. Karena saya itu sudah linglung sekarang. Linglung? Kamu kebanyakan pikiran sih. Benar. Pikiran saya itu sangat banyak, bisa nggak terkontrol. Iyalah, karena kita juga lagi stres ya, bagaimana mendapatkan kembali mata Mas Karyo, benar? Dan teman-teman kita juga sepertinya ada yang terluka. Saya belum dapat informasi. Coba komen netizen siapa yang terluka. Katanya saya dapat informasi ada yang terluka. Ya, kamu hati-hati juga dengan bapaknya Mbak Parto, Mbak. Bapaknya Mbak Parto. Saya kasih tahu kamu, ciri-cirinya dia pakai tongkat warna hijau, ikat kepala warna apa ya? Warna hitam ya, Mbak Ter? Hitam atau hijau, saya lupa juga. Tapi intinya warna bajunya itu abu-abu. Rambutnya panjang, dia pakai celak bawah warna hitam sekali. Ada tempelnya sedikit. Oh, ada tempelnya. Intinya kamu hati-hati. Kalau bisa tuh, pokoknya jaga diri kamu sebaik mungkin. Jangan sampai kamu terluka lagi. Tempel apa tai lalat? Tempel bulat gini. Besar? Nggak besar-besar banget sih. Lebih besar nyi tompel. Oh, berarti dia masih beruntung punya tompel kecil. Kenapa? Dia sempat tai lembu di mukanya kayak mana? Segini dong, prok gitu. Iya. Kamu ini ada-ada aja. Mbak Ter itu berapa? Masih 13. Mbak Ter 1. Bukan, maksudnya ada itu, ada detik-detik. Masih 13. Ya, tapi... Detik, waktu... Terus, Mas. Kayak mana lagunya itu? Saya nggak akan. Saya ngefans banget. Selawatan aja yuk. Oh iya, saya sampai lupa. Yaudah, kita mau sambil dong istirahat, kita selawat. Ini apa? Intinya kamu hati-hati ya, Mbah. Karena udah banyak korban, saya juga takut kamu kenapa-napa. Saya enggak mau. Apakah kamu masih memperhatikan aku? Astagfirullah, masih dong, Mbah Gento. Bagaimanapun kamu adalah sahabat saya. Oh. Kamu pernah menolong saya. Kita pernah sangat dekat pada saat itu. Jadi saya tidak mungkin meninggalkan kamu begitu saja. Pada saat itu. Pada zaman dahulu. Tapi Bagento baru hari ini ya gabung sama kita. Iya, dan kita jarang ya gabung sama kesatria. Saya belum pernah ketemu lagi sama Master Angga. Sama Master Angga bahkan tunangan saya sendiri, saya jarang banget ketemu sama dia. Bisa dihitung gitu. Karena kenapa jarang ketemu? Karena kita kan masing-masing jarang bertemu. Nah, itu dia. Jadi kenapa netizen tuh enggak... Tadi Cien selalu ngomong kayak gini, Mbak Gento. Kenapa kalian gak bersatu? Kalian tuh jangan sok paten, saya sendiri. Nah, itu salahnya itu. Karena tuh setiap orang memiliki titahnya masing-masing. Betul. Ada yang mencari informasi, ada yang menjaga
padepokan, ada yang menjaga benteng, iya, kanan dan kiri, ada yang menyusup ke bagian mereka agar dapat informasi gitu loh. Karena kita banyak itu harus dibagi tugas masing-masing. Jadi kalian mengerti ya netizen ke semuanya, intinya setiap kami lagi bersantai seperti ini bukan kami tuh leha-leha, ngebacot, enggak gitu, tapi kita manusia butuh juga strategi dan istirahat. Lah iya, mesin aja pakai ada istirahat. Udah katanya mau ke sholawat. Oh iya, ya, ayo kita sholawat. Sholat apa nih? Suka hati. Kamu pimpin deh. Baik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maaf banget kalau saya jadi agak kurang konsen salawatnya. Enggak masalah, mungkin ada yang megang. Mbak Gento jangan kayak gitu, enggak nampain netizen wajahnya. Coba lihat kemari dulu. Saya itu wajah aku gantengnya. Terima kasih atas penghinaannya. Oh, loh. Saya merasa perut saya sakit lagi, jadi saya enggak konsen. Itu kurang ajar nyamuk itu. Bukan nyamuknya, tapi luka saya Mbak Gento. Tapi kayaknya udah saya mau lanjut menetralisir agar luka ini kering. Dan saya akan lanjutkan misi kita masing-masing ya Mbak Gento ya. Lucu kan monyetnya Mbak Gento. Lucu monyet yang dibilang saya kan. Monyet. Monyet. Kurang ajarnya. Kalau begitu saya Indah. Saya Master Ali. Kami mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang sedulur lan konco amalane tetep diwaca cinti paringi mamas karyo pediato si patang koro nanging ojo nganti lali diwaca terus sampe pitu bengi fokus sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama
bersama kami di sendang sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat. Stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbater. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo mugi mari kusti ojo simpen dendam. Mirin jarawati ketui so ikhlas sabarlan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ono proses tetap semangat master. Mbater salah PSS. Cendang, 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 cendang